Assalamualaikum. Kita jumpa lagi malam ni. Aku dah banyak hari tak buat video. Malam ni kita buat satu video. Pasal apa? Kekecohan yang kita tengok di kalangan orang-orang politik ni. Depa dah mulalah ni kan. Cuba kita fikir balik . Macam mana ya dalam keadaan negara kita ni, masalah COVID tak selesai-selesai, hinggakan statistik pergi sampai 20,000 orang. Depa duk sibuk berebut kerusi, berebut kedudukan, berebut kuasa untuk nak pegang pemerintahan. Cuba kita fikir tengok. Kita pun ada di kalangan kita pun samalah. Duk sokong lagi benda-benda yang macam ni. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, orang-orang politik ni dia tak bercakap tentang berebut kerusi. Dia tak bercakap tentang berebut I got the numbers nak jadi PM ni semua. Dia tak berebut benda macam ni. Kalau dia berebut benda macam ni, hal rakyat dah dikemudiankan lah tu. Pasal tu statistik pergi sampai 20,000. Faham tak? Masa ni lah mereka sibuk nak menentukan siapa Perdana Menteri lah apa semua ni. Kan? Mulalah heret institusi istana negara apa semua ni. Pergi sampai istana negara tu. Satu penggal ni, berapa kali dah orang politik pergi istana negara tu menghadap Yang di-Pertuan Agong semata-mata nak buat pelantikan, pelantikan, pelantikan. Cuba kita fikir. Negara kita tengah menghadapi masalah besar ni, diorang sibuk bercakap tentang, oh saya mempunyai sokongan yang yang cukup, I got the numbers. Ini yang diorang duk cakap. Berebut kedudukan, berebut kuasa. Semua pun kerja apa ni sebenarnya? Kalau kita tengok secara logik, mereka ni kerja apa? Kenapa semua orang dalam keadaan dah tahu ni? Dah tengok ni Tan Sri Muhyiddin Yassin tu, dia punya pentadbiran menguruskan COVID ni boleh dikategorikan sebagai gagal lah. Sampai setahun lebih dah ni, masalah COVID tak berjaya diturunkan. Daripada PKP, PKP 1, PKPD, PKPK nak mati semua, macam-macam PKP dah buat. Statistik meningkat juga. Anggota-anggota keselamatan dah naik nak mereput dah duduk dekat roblok-roblok SJR tu semua. Bayangkanlah. Kita berdepan dengan masalah yang besar macam ni, yang dah meruntuhkan institusi ekonomi dalam negara. Dah meruntuhkan institusi pendidikan, anak-anak. Sekolah tutup. Peniaga-peniaga kecil-kecilan mampus. Usahawan-usahawan Melayu yang besar-besar pun semua standby nak gulung tikar dah ni. Tapi kita tengok orang politik dia buat apa? Dia berebut kedudukan, berebut kerusi, bertikam, bersepak terajang antara satu sama lain nak menentukan, oh saya nak dia jadi PM, saya nak dia ni jadi PM, semua pun nak jadi PM lah. Nampak ni? Saranan Jebat Dahaka sebelum ni, tutup pintu-pintu sempadan, buat clearance dalam negara. Gagal, tak boleh buat. Tahu pasal apa tak boleh buat? Pasal banyak sangat warga asing dalam negara ni yang gagal dikesan dan tidak mempunyai identiti. Jadi macam mana nak buat clearance? Tak boleh buat clearance. Jadi dia menunggu satu waktu yang mana peratusan yang telah menerima vaksin adalah melepasi peratusan yang tidak menerima vaksin. Maksudnya vaksin ni dah diterima maybe above 60%, 70%. So dia akan anggap negara kita ni dah selamat. Kalau dia dah vaksin 80% sekalipun, kalau ada lagi 20% yang menjadi pembawa kepada wabak COVID ni, dia akan jadi 20,000 balik nanti. Jadi masalah COVID ni adalah masalah yang perlu diselesaikan dengan satu ketegasan yang maksimum. Menjadikan negara kita bebas COVID dengan cara apa? Tutup pintu sempadan, buat clearance dalaman. Dan bila dah clear, kawal ketat sempadan-sempadan negara ni. Nampak? Tak boleh buat. Harapkan vaksin menjadi kumpulan-kumpulan yang telah divaksin ni peratusan dia tinggi. Tu peratusan yang kecil tu. Apa dulu COVID masuk Malaysia ni terus jadi 20,000 ke? Tak kan?
Kita tengok apa dia orang buat. Seolah-olah macam tak ada pelan tindakan lengkap. Dia orang main try-try aje ni. Kita tengok. Sebab apa? Dulu masa statistik COVID 700, satu Malaysia ni lockdown. Sekarang statistik 20,000. Besok restoran buka, boleh duduk, boleh dine in. Tu baru ni dengar kata sekolah nak buka. Ha, nasib baik dapat bantahan, oh tak jadi buka sekolah. Kalau semua orang diam, sekolah buka. Anak-anak semua pergi lah sekolah. Nampak ni? Jadi apa yang aku nak cakap malam ni, cuba tengok pemimpin-pemimpin orang-orang politik ni. Dia sibuk tentang kuasa dan kedudukan ni, dia nak apa sebenarnya? Dengan timbalan menteri dia sampai 70 orang, dengan menteri dia sampai berpuluh-puluh orang, yang buat kerja berapa orang? Gaji dibayar hasil daripada duit rakyat, duit negara, duit daripada rakyat lah. Tu semua makan gaji apa tu? Sekali bayar gaji aku dengar kata dekat 4 juta. Ha. Tapi bantuan untuk rakyat, oh cukup berat. Pakai EPF rakyat. Tu menteri-menteri timbalan yang makan gaji tak buat kerja tu pasal PKP ni kan? Bukan semua menteri, timbalan lagi lah tak nampak. Macam-macam benda dah kita tengok kemusnahan yang dilakukan oleh orang-orang politik. Gunung Jerai tu boleh jadi banjir sebesar tu melibatkan kehilangan nyawa. Aku dengar beberapa orang dah meninggal. Dia kata, oh tak ada pembalakan. Tapi kayu balak sampai depan rumah orang. Kayu balak boleh hanyut daripada atas sampai depan rumah orang. Dia kata tak ada pembalakan. Macam mana ni? Jadi kita sekarang ni, rakyat Malaysia, cuba kita fikir, sudah-sudahlah. Ya? Kita dah tengok dah kerakusan orang politik ni. Ha? Rakusnya diorang, mengaut keuntungan peribadi diorang, ha? Makan gaji berpuluh-puluh ribu. Kerja apa yang dia buat ni? Rakyat sampai kebulur tak makan. Nampak ni? Dan hari ni kita tengok diorang sibuk pergi kacau yang di Pertuan Agong tu. Bagi aku mereka mengganggu institusi raja. Satu penggal punya pemerintahan bertukar Perdana Menteri sampai 3 kali. Jadi percayalah cakap aku, yang di Pertuan Agong, Raja Abdullah ni, nak kata kenal sangat tidaklah. Tapi secara jelas, secara serius aku cakap ya, aku adalah orang yang dulu duduk rapat dengan dia ni. Aku kenal Raja Abdullah ni orang yang macam mana. Kami biasa lepak kat Singapura. Dia ni dulu selalu duduk ulang-alik pergi London apa semua. Aku tahu cerita-cerita ni semua. Jadi aku tahu Raja Abdullah ni adalah orang yang dia tegas. Jangan ingat, aku tengok komen-komen kat Facebook, buat komen macam Raja Abdullah ni kawan-kawan lepak mengetih korang je korang buat . Buat phone call, voice call dengan yang di Pertuan Agong, boleh viral ni. Kau ingat dia kawan TikTok kau ke? Kawan WeChat kau ke? Kau nak buat macam tu? Institusi raja ni dibuat macam apa je aku tengok. Itu hari kita panggil buka Dewan Parlimen. Ha, buka Dewan Parlimen jadi macam pasar. Jadi rakyat Malaysia, sudah-sudahlah melihat kerakusan orang-orang politik ni. Kita nak minta yang di Pertuan Agong. Aku percaya, atas kebijaksanaan yang di Pertuan Agong, tak ada siapa yang akan dilantik jadi Perdana Menteri. Melainkan silap-silap yang di Pertuan Agong akan buat mageran. Kita rakyat Malaysia, aku rasalah semua orang dah bosan tengok orang politik ni. Kita nak mageran je. Mageran ni adalah satu-satunya cara yang mana kita bubarkan semua parti politik ni. Tak ada politik-politik dah. Selepas kita bubarkan, kita apa ni, bina semula negara kita ni. Kita perbaiki balik semula negara kita ni menggunakan Perdana Menteri interim melalui mageran. So parti-parti politik, orang-orang politik yang sibuk nak kejar kuasa jawatan ni semua, tak payahlah. Tu Abid Liu tu tak ada jawatan pun. Berapa banyak jasa dia boleh buat dekat rakyat? Tak payah jawatan pun, boleh aje. Soal dia kena panggil statement Bukit Aman tu semua, itu proses biasa. Ya. Dia salah atau tak salah, itu nanti baru kita tahu. Sekarang kita tak boleh cakap.
Sekarang kita boleh sembang tentang isu semasa lah. Ha? Abid Liu kena fitnah ke tak fitnah ke, itu terpulang pada siasatan polis nanti. Dia pun dah bagi kerjasama kat polis. Kita tunggu dan lihat je. Itu hal peribadi dia, letak tepi. Yang kita nak tengok kebaikan dia. Dia boleh buat kan? Tanpa memegang sebarang jawatan. Ahli jawatan kuasa surau punya jawatan pun dia tak pegang. Boleh buat? Apa yang orang politik dah buat ni? Cukup-cukuplah tu. Ha? Kita dah cakap apa? Oh, bagilah Datuk Seri Anwar Ibrahim pula cuba. Anwar Ibrahim takkan jadi Perdana Menteri lah. Tak payah mimpi lah. Pasal apa? Kita tahu track record dia siapa Anwar Ibrahim ni. Apa kisah dia? Apa kesalahan yang dia dah buat sebelum ni? Kalau kata kita fitnah dia, mahkamah pun fitnah dia lah. Dia masuk penjara Sungai Buloh, kes apa? Cuba fikir balik. Takkan orang-orang yang macam ni kita nak jadikan Perdana Menteri Malaysia? Yang mempunyai latar belakang yang macam tu. Satu. Yang kedua, Anwar Ibrahim tidak mendapat sokongan majoriti orang Melayu. Yang menguatkan parti PKR ni adalah bangsa-bangsa lain. Sedangkan korang semua bersorak hidup Melayu kan? Jadi Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia kalau jadi Perdana Menteri, besok orang Melayu semua duduk tepi jalan lah jawabnya. Dia kuat sebab apa? Bukan sebab parti Melayu, bukan sebab orang Melayu. Kita cuma nak UMNO ni, kalau selagi ada Tok Zaid, selagi ada Tok Najib, ha? Selagi UMNO tu nak bergerak dengan cara dan budaya yang sama, tak mengikut saranan yang di-Pertuan Agong, ha? Politik baru, politik lama semua letak tepi. Kalau tak boleh buat benda ni, UMNO, kalau Ismail Sabri naik jadi Perdana Menteri, UMNO bakal berkubur terus. Tahu? So kita jadi rakyat kena alert sikit. Zaman sekarang, zaman media sosial ni, boleh berkongsi macam-macam maklumat. Faham tak? So takkan kita nak teruskan lagi, ha? Urusan-urusan orang politik ni kita nak menyokong, nak melayan lagi? Tak payah dah. Aku percaya mesyuarat raja-raja Melayu pada hari Jumaat ni akan mencetuskan maghiran. Tak mungkin dia lantik lagi orang politik menjadi Perdana Menteri untuk nak tadbir negara gunakan orang-orang yang sama. Apa gunanya Tan Sri Muhyiddin letak jawatan kalau yang naik balik tu adalah orang yang sama dan disokong oleh kabinet yang sama? Rakyat akan menjadi mangsa suasana yang sama, keadaan yang sama. Sekarang ni isu dia adalah selesaikan masalah COVID dalam negara. Bukan baru nak susun siapa nak jadi ketua, siapa nak duduk bahagian pengurusan. Setahun lebih dah kita berdepan dengan masalah COVID. Hari ni kita balik pada A untuk susun balik. Siapa nak jadi ketua, siapa nak memimpin, siapa nak buat peraturan, siapa nak menyelesaikan masalah, baru nak susun. Tak mungkin lah. Kalau ikut daripada penilaian aku, apa yang penelitian aku, institusi raja, jangan sesekali korang pandang dia tidak bijak untuk nak melihat benda ni. Dia tengok rakyat, dia tengok orang politik, dia tahu menilai benda ni. Orang-orang politik yang ada pada hari ni, semuanya rakus. Mengejar jawatan, mengejar kedudukan. Dengan kedudukan dan jawatan tu kalau mereka berkeuntungan di mana? Gaji puluh-puluh ribu tu, rakyat nak makan pun tak ada duit. Dahsyat tak dahsyat? Jadi fokus dia orang, kita duk tengok dia orang pakai kod lah apa semua, duk pergi istana negara, ha? Oh ni bakal Perdana Menteri, bakal, duk sembang bakal nak lantik, baru nak lantik ke? Satu pilihan raya dibuat bertukar-tukar sebanyak 3 kali. Apa gunanya pilihan raya tu? Jadi kat sini banyak benda perlu diperbetulkan. Cetuskan maghiran, buat maghiran, guna PM interim, ha? Kita jadikan sekolah wawasan, kita bina balik bangsa kita ni yang dah jahanam disebabkan orang-orang politik. Sudah-sudahlah tu, tak menyampah ke orang-orang tengok dia orang?
Ha? Naik bas pergi kat istana bagi tahu, oh saya ada jumlah sokongan sebanyak ni sebenarnya. Dengan tok-tok lebay pun termasuk. Ni, rakyat duk sibuk dengan masalah COVID ni, korang duk sibuk pergi sana nak susun jawatan ke? Sebab tu Tun Mahathir dia meninggalkan parti-parti politik ni semua. Dia kata dia tak nak jawatan tu semua dah. Fokus dia nak memperbetulkan balik negara ni. Majlis Pemulihan Negara. Dia nak pulihkan. Sebab apa? Tak ada gunanya kau jadi Perdana Menteri. Tak ada gunanya 70 orang timbalan menteri, menteri kabinet. Tak guna. Kalau kau tak boleh menyelesaikan masalah rakyat ni. Nak kena ada jawatan baru boleh selesai. Tu Najib tu. Kau tengok Tok Najib tu. Dia ada jawatan ke? Tak ada jawatan. Tapi hari-hari dia memberi educate. Dia educate masyarakat. Dia sampaikan maklumat satu persatu. Kita boleh baca, boleh nilai apa yang disampaikan. Fakta-fakta yang dibentangkan. Faham tak ni? Jadi saranan aku untuk generasi-generasi tua bangka ni, tak payah duk main politik lagi lah. Bagi lapis-lapis generasi muda. Umur-umur Baya Kerry Jamaluddin tu ke. Ha? Lantik orang-orang baru. Apa? Orang muda tak reti nak takbir negara ke? Harapkan orang tua je semua. Diorang tu semua dah berapa kali dah duduk dalam politik. Berpuluh tahun dah buat harta berjuta dah. Tahu? Ha. Kita duk sokong-sokong. Jadi apa-apa dekat dalam negara. Jadi apa-apa dekat rakyat Malaysia ni kalau. Kau tengoklah apa jadi. Kerajaan tak mampu nak tolong rakyat Malaysia ni. Mujur ada EPF tu. Kalau tak ada EPF tu, rakyat Malaysia buluh mati tak makan lah aku ingat. Harapkan bantuan kerajaan. Berapa dia bagi? Bagi 100 suruh belanja setahun ke? Jadi apa yang aku tengok berlaku ni, la ilaha illallah. Ramai lagi orang kita ni duduk dalam keadaan taksub, fanatik terhadap orang politik. Bersorak-sorak. Kami nak orang tu jadi PM. Kami nak dia jadi PM. Kau sorak-sorak. Kalau dia naik jadi PM, dia kenal ke muka engkau tu yang duk menyalak tu? Tak kenal. Tahu? So, saranan aku, harapan aku, apa pun pilihan yang terbaik kita nampak, kalau dah macam ni keadaannya adalah mahagiran. Harap majlis raja-raja tengok orang politik, kesianlah pada rakyat yang ada ni. Orang-orang politik yang ada hari ni tak mampu nak menyelesaikan masalah. So, apa yang nak menjadi fokus kepada orang yang nak menguruskan negara ni, fokus dia mesti selesaikan masalah COVID. Yang lain tak payah cerita. Cerita COVID ni dulu. COVID ni dah meruntuhkan ekonomi negara kita. Dah meruntuhkan institusi pendidikan negara kita. Kita melihat orang-orang politik dia berebut jawatan ni, dia bersepak terajang. Depa ni siapa? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah nama dia. Jadi aku daripada beberapa hari lepas lagi aku dah tengok lagi. Ya Allah. Standard pemimpin negara Malaysia ni, itulah standard dia. Cerita dia apa? Berebut kerusi. Berebut jawatan. Itulah cerita dia. Dia ada cerita tak tentang nak bangunkan negara, nak majukan negara, nak tengok rakyat, ha? Nak majukan ekonomi rakyat, nak bantu fakir miskin. Ada dia cerita ke benda ni? Benda ni tak cerita sangat. Cerita dia nak pegang jawatan dia. Ini standard pemimpin kita yang kita masih tak boleh tengok lagi. Faham? So, mahagiran wajib, wajar dicetuskan. Bubarkan semua parti politik. Lepas tu bina semula. Adakan semula parti politik ni. Parti politik Melayu tak boleh lebih daripada 3. Undang-undang lompat parti ni perlu dikuatkuasakan secepat mungkin, dibawa ke Dewan. Sebab apa? Satu pilihan raya diadakan, kos belanja bilion, juta. Jadi apa yang kita buat selepas pilihan raya? Selepas pilihan raya, kita sepatutnya biarkan pemimpin-pemimpin ni fokus kepada rakyat, fokus pada kerja dia. Ini lepas pilihan raya duk cakap pasal politik lagi. Ini yang menyebabkan tukar Perdana Menteri sampai 3 kali dalam masa sepenggal.
tempat ni. Jadi satu peraturan, lompat parti tak boleh. Yang kedua, sebulan sebelum pilihan raya boleh bercakap pasal politik. Sebulan selepas pilihan raya boleh bercakap pasal politik. Lepas pada tu cakap lagi kalau ISA, SOSMA. Barulah boleh dikawal benda ni. Satu Perdana Menteri sibuk nak jawab cakap-cakap netizen dekat media sosial. Media sosial ni perlu dikawal. Tengok Netflix. Netflix, dia menentukan satu-satu negara tu cerita apa yang sesuai, cerita apa yang tak sesuai. Dia boleh susun. SPR Suruhanjaya Pilihan Raya memperuntukkan 24 juta untuk update sistem. Takkan MCMC, SKMM dia tak boleh nak upgrade sistem dia, tak ada bajet ke? Nak kawal ni benda-benda yang bukan-bukan ni semua, yang mengganggu pergerakan pentadbiran negara. Memanglah negara bebas bersuara. Tapi kalau bebas bersuara sampai menjejaskan kedudukan pemimpin apa semua, susahlah. Kerja tak boleh buat, duk fokus kat politik. Duk hari-hari balik rumah duk fikir pasal, oh sokongan aku masih kuat lagi tak? Kerusi aku ada berapa? Ah, kalau dia tarik sokongan kalau aku jadi apa? Duk fikir yang ni. Jadi selepas kita buat mageran ni, kita buat satu peraturan balik yang mana satu-satu pilihan raya kalau dah menang kekal 5 tahun. Ya, melainkan ada MP-MP yang mati ke, itu lain cerita. Tapi kalau tak ada yang mati, tetap macam tu, tak boleh ubah. Tak boleh lompat. Kau suka tak suka, kau kena tunggu sampai next PRU. Faham tak? Tak ada langkah belakang, main belakang ke apa ni semua tak ada. Tebuk atap lah, tebuk belakang semua tak boleh. Ini semua tak boleh berlaku. Apa gunanya pilihan raya? Bila jadi macam ni, mengkhianati undi-undi rakyat ni. Sudahnya negara jadi huara. Kalau tak ada masalah dan negara, tak nampaklah sangat. Ni masalah COVID tak selesai-selesai. Tengok orang politik bersepak terajang kat sana, berebut kedudukan. Buat serabut yang di Pertuan Agong je. Nak tengok ni perangai tua-tua bangka ni semua ni. Jadi kita sarankan wujudkan mageran. Sama ada dia di bawah siapa, bawah Tengku Razali ke, bawah Tun Mahathir ke, tak kisah. Kita buat sekolah wawasan balik, satukan balik bangsa kita. Cina, Melayu, India, kita satukan balik. Bangsa Melayu adalah bangsa tuan tanah. Kita buat balik macam dulu. Faham tak ni? Jadi lepas pada tu, barulah kita cerita balik macam mana nak susun negara ni. Masalah COVID perlu diselesaikan. Ini adalah masalah utama dalam negara kita hari ni. Bukan masalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Bodohnya kita. Hidup terseksa, terkurung hampir setahun lebih ni, duk sibuk dekat orang politik tu. Mereka tu semua dah kaya, kau tahu tak? Duit dah berjuta dah. GLC tu semua anak bini mereka duduk dalam tu. Kita ni, dia buat satu tindakan, oh SOP, dia buat satu PKP. Kalau ada bisnes apa-apa semua tersekat lah. Kalau berkaitan, tersekat. Yang rugi kita. Kerajaan dia nak bayar kat kita ke kerugian kita? Tak bayar. Minta bantuan pun tak berapa dapat dia nak bantu kita. Dia bantu kita guna EPF. EPF tu duit kita. Nampak ni? Dalam tak duduk ni, dia cakap, oh kerajaan tak ada kemampuan nak bantu semua. Tak mampu nak tengok semua rakyat 33 juta lah. Takkan saya nak tengok semua. Dalam tak duduk, duduk tak duduk ni, boleh ada pengumuman tu. Mana-mana pembangkang yang boleh memberi sokongan kepada kerajaan, kita akan bagi saraan, wang saraan. Ni apa ni? Ini standard pemimpin negara. Negara tau. Ni standard dia. Kalau ini standard dia, alamak. Aku lagi bagus aku rasa. So fikir-fikirkan rakyat Malaysia. Jangan duk ikut sangat orang-orang politik tu. Mereka tu semua dah gila dah aku rasa. Kan? Rakyat tengah susah ni. Dia sibuk pakai kot, pakai songkok lah apa semua. Pergi istana negara. Cakap pasal isu jawatan, kedudukan. Yang Seko cakap lah, I got the numbers. Yang Seko cakap, oh saya dapat sokongan MP sekian-sekian. Apa ni?
Depa fikir pasal kita ke, fikir pasal kedudukan? Depa ni semua bagi alasan apa? Oh, tak ada jawatan, tak ada kuasa, macam mana nak buat kerja? Tu. Contoh Abid Liu tu ada jawatan dia? Tak ada. Boleh je dia buat. Tak usah bohonglah orang-orang politik. Kau orang ni semua kaya-raya. Tapi kedekut tak hidung masin. Ha? Nak bantu rakyat pun tak mampu. Wakil rakyat kawasan bagi bajet RM30,000, RM40,000. Lebur. Hari ni cerita berebut jawatan. Oh, orang tu nak jadi PM orang ni. Percaya cakap aku. Majlis Raja-Raja Mesyuarat hari Jumaat ni, tak ada siapa pun lantik. Ismail pun tidak. Anwar Ibrahim lagilah tidak. Kan? Confirm. Kalau tengok pada gaya ni, memang nak jadi mageran lah ni. Pasal apa? Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu ni, Sultan Perak, especially Sultan Johor, dia utamakan rakyat. Kalau korang duk buat perangai gila-gila, sibuk buang masa, 2 hari, 3 hari korang buang masa pasal bercakap pasal jawatan, berebutan kuasa, masa korang tu adalah emas bagi rakyat. Sepatutnya korang fokus nak bantu rakyat selesai masalah rakyat. Bukannya selesaikan masalah korang. Masalah jawatan, masalah kedudukan. Itu menunjukkan korang cuba cari ambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyelesaikan masalah korang. Faham tak ni? So tak ada apa aku nak cakap malam ni, korang fikir-fikirkanlah. Politik di tanah Melayu ni aku tengok hari ni lah semuanya rakus habis lah. Tahu? Ada orang politik yang miskin tak? Tak ada. Semua kaya-raya. Semua duduk majlis. Tahu? Kalau yang pergi pusat menerima bantuan tu, engkau. Bukan orang politik. Lepas tu kita ni, yang nak beras telur pun pergi ambil kat pusat pengumpulan bantuan tu, kita ni duduk melalak sokong dia orang. Dia orang gaji berapa puluh ribu sebulan. Harta aset berapa juta. Kita ni yang pergi sokong dia orang. Dia orang tengok kita pun tidak. Jadi video ni adalah video yang terpanjang dalam sejarah Jebat Dahaka. Hampir setengah jam. Rakyat Malaysia, fikir-fikirkan. Aku membuat keputusan. Takkan ada Perdana Menteri. Kalau yang di-Pertuan Agong lantik Perdana Menteri, rakyat akan kecewa. Sebab apa? Bukan masanya sekarang. Kalau dah kecoh sangat, tak boleh nak jaga kedudukan dan kuasa, tak boleh fokus kepada masalah negara, masalah rakyat, tak payah pakai parti politik. Pakai mageran je. Ni aku tengok Sultan Johor pun dah mula desas-desus nak buat sekolah wawasan apa semua. Dan aku percaya, ramai orang-orang di atas sana sokong mageran ni. Mageran ni akan membubarkan semua orang politik, membubarkan parti politik, menghilangkan kuasa-kuasa politik. Faham? So kita fikir-fikirkan, beri sokongan, fikirkan generasi akan datang. Jangan buang masa dengan orang-orang politik yang rakus ni. Engkau pergi jumpa dorang pakai t-shirt macam ni. Tahu? Dorang buat kerja duduk dalam aircon pakai coat, pakai blazer. Engkau lah yang duk jerit-jerit duk sokong dia. Dia kenal ke kau? Tak kenal pun. Rumah kau habis beras sekarang, kau kayuh lah basikal, naiklah motor. Putus rantai motor pun dia tak tahu. Tahu? Paling teruk ni. Ada wakil rakyat, tak payah wakil rakyat. Ketua kampung pun tak kenal penduduk dia sendiri. Wakil rakyat tak kenal pengundi dia sendiri. Lepas tu yang korang duk jerit-jerit sokong dia, dia buat apa kan korang? Tak payah ni semua, buang masa je. Cukup-cukup lah kita ni dah terseksa setahun lebih dah ni. Bukannya makin selesai, makin besar statistik dia. Gila apa sekarang ni nak keluar. Tiba-tiba pula dah sekarang ni, oh, hospital semua dah lengang dah. Tapi statistik aku dengar 20,000 lagi. Cadangan Jebat Dahaka, janganlah korang pandang remeh lah. Weh, menteri-menteri ni semua. Tutup pintu sepadan kalau korang boleh buat. Tanda-tanda negara kita ni bebas rasuah, mesti kau boleh tutup pintu sepadan tu. Kalau kau tak boleh tutup, something wrong. Tanda-tanda negara kita ni masih boleh kawal warga-warga asing, tak ada rasuah di sini, kita boleh kawal dia. Kalau tak boleh kawal, kalau mana ada something wrong kat sini. Faham tak ni? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Selamat malam semua.
Ya, renung-renungkan apa yang aku cakap ni.